Salat subuh banyak keutamaan apabila dilaksanakan berjamaah. Maka dari itu, untuk mendapatkan banyak manfaat dan hikmah dari salat subuh berjamaah, PLT Bupati Cianjur mengajak kepada segenap warga untuk bersama-sama melaksanakan subuh berjamaah. Program gerakan salat berjamaah tidak kita laksanakan di Masjid Agung saja, akan tetapi kita laksanakan secara keliling di setiap kecamatan dan desa. Sholat lima waktu itu harus dilaksanakan secara berjamaah, akan tetapi sholat subuh sulit dilaksanakan. Tutur PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman usai melaksanakan subuh berjamaah di Masjid Jami Al-A'la Kampung Ciwalen, Desa Kaung Luwuk, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur, Selasa 12 Februari 2019. Agar percepatan pembangunan bisa dilaksanakan, tentunya dalam subuh berjamaah ini tidak ada batasan antara pemerintah dan masyarakat. Di samping itu, sholat subuh merupakan indikator kemajuan umat muslim, serta visi dan misi Kabupaten Cianjur dapat terlaksana dengan baik.